Uji sampel panganan berbuka ini dilakukan di pasar takjil di depan Masjid Al-Fatah, Kota Ambon, Maluku. Sebanyak 26 sampel takjil diambil untuk kemudian diperiksa. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan panganan berbuka puasa atau takjil tak mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi. Selain di depan Masjid Al-Fatah, penguncian sampel juga dilakukan di pasar takjil Batu Merah, Kebun Cengkeh, dan juga Wayame. Jadi hasil uji untuk yang di daerah Al-Fatah ya sama Waihau ini, kita sudah nyempling ada 26 sampel. Untuk metanilelo dan formalin itu hasilnya semua negatif. Untuk yang 26 sampel. Yang rodamin B sama boraks itu sedang dilakukan pengujian. Ya. Artinya sampai saat ini belum ditemukan hasil yang tidak memenuhi syarat. Ya, masih aman dari bahan berbahaya.